Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan konvoi di jalan untuk merayakan malam takbiran. Dan himbauan tersebut diutarakan Kapolri untuk menghindari kecelakaan saat malam takbiran. Usai melakukan pantauan mudik lebaran dengan menggunakan helikopter di sejumlah wilayah jalur mudik di Jawa Barat, Kapolri yang tiba di halaman Mapolda Metro Jaya langsung menghampiri wartawan. Di hadapan awak media, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberi himbauan kepada masyarakat untuk tidak berkonvoi di jalan dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kapolri juga menjamin keamanan pelaksanaan takbiran di masjid di daerah masing-masing. Ini Polri akan mulai, kalau memang nanti ditentukan besok lebaran ya, sudah ditentukan belum? Nah, kalau ditentukan berarti malam ini Polri akan mengamankan malam takbiran, tapi saya mengimbau kepada masyarakat, mari kita rayakan malam kemenangan ini ya. Tidak perlu dengan berhura-hura di jalan, apalagi penggunaan kendaraan naik ke atas kap nanti jatuh. Ya. Kita rayakan dengan ibadah di tempat masing-masing atau bersama-sama memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.